One, two, three. Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng, tempat mengupas berbagai faktor film dan drama serta menemukan berbagai rekomendasi tontonan yang menarik. Di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa rekomendasi film Jepang bertemakan bullying yang bisa jadi pelajaran hidup sehari-hari. Berikut beberapa rekomendasinya. 1. Kichou Darake no Akuma. Film ini bercerita tentang seorang siswi SMA bernama Mai yang mau tidak mau harus pindah ke sebuah desa terpencil. Mai yang benar-benar terpaksa harus beradaptasi dengan lingkungan pedesaan yang masih natural. Dirinya juga mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya yang baru yang menurutnya sangat kuno. Namun untuk mendapatkan teman, Mai mencoba bersikap baik pada teman-teman barunya. Namun tanpa disadari masa lalu Mai ketika di SMP terkuak, dirinya bersama teman-temannya dulu pernah membuli seorang teman sekelasnya bernama Sino dan ternyata Sino juga bersekolah di SMA yang sama dengannya. Mai pun menjadi target bullying oleh teman-teman sekolahnya. Sino yang ingin membalas dendam atas perlakuan Mai dan teman-temannya juga ikut membuli Mai. Mai merasa hidupnya seperti neraka, namun dirinya mencoba untuk menjadi dirinya sendiri dan melawan tindakan bullying. 2. The Bluebirds. Film ini bercerita tentang seorang guru baru bernama Murauchi. Pak Murauchi ini memiliki stuttering atau gangguan komunikasi seperti gagak. Pak Murauchi ini mengetahui kalau dulu kelasnya ada seorang murid yang hampir bunuh diri karena dibully teman-temannya. Akibatnya, murid tersebut terpaksa harus pindah sekolah. Pak Murauchi mencoba untuk memberikan pelajaran pada murid-muridnya agar tindakan bullying ini tidak terjadi lagi dengan cara menganggap bahwa murid yang sudah pindah sekolah tersebut masih belajar di kelasnya. Hal itu tentunya membuat murid-muridnya yang lain merasa aneh dan tidak nyaman dengan tindakannya. Namun hal itu justru bisa membuat semua muridnya menghargai teman-temannya sendiri. 3. Liver Leaf. Film ini bercerita tentang seorang siswi SMP bernama Nozaki Haruka. Dirinya kerap kali menjadi korban bullying yang dilakukan Oguro Taiko dan kelompoknya. Bahkan Oguro Taiko menyuruh teman-teman sekelasnya yang lain untuk ikut membuli Nozaki, kecuali Misuru Aibe. Tindakan bullying yang paling parah yaitu ketika para pembuli itu membakar rumah Nozaki hingga membuat kedua orang tuanya tewas dan adiknya mengalami luka bakar yang cukup parah. Hal itu membuat Nozaki murka dan merencanakan untuk membalas dendam kepada siapapun yang terlibat dalam tindakan bullying pada dirinya. 4. 12 Skeletal Tense. Film ini berkisah tentang 12 remaja yang bergabung dalam klub bunuh diri dan hendak melakukan aksi bunuh dirinya di sebuah bekas rumah sakit. Kebanyakan para anggota klub adalah korban bullying yang dilakukan teman-teman sekolahnya. Namun ketika mereka akan melakukan aksinya, mereka menemukan seorang mayat laki-laki. Hal itu membuat mereka menelusuri siapakah pelaku yang membunuh mayat tersebut. 5. Conventions. Film ini bercerita tentang seorang guru wanita bernama Yuko Moriguchi yang tengah melakukan salam perpisahan karena dirinya akan berhenti menjadi guru di sekolah tersebut. Namun sebelumnya, Yuko menyinggung insiden pembunuhan yang menewaskan anaknya di sekolah yang dilakukan oleh kedua orang siswanya. Hal itu membuat seisi murid heboh, apalagi ketika Yuko mengatakan bahwa dirinya telah memberikan minuman yang dicampur darah penderita HIV kepada dua siswa yang telah membunuh anaknya. Hal itu tentunya membuat dua siswa yang disinyalir pelaku pembunuhan berdiri dan langsung memuntahkan isi perutnya. Karena kejadian itu, dua siswa pelaku pembunuhan tersebut dibully habis-habisan oleh teman sekelasnya sampai mereka putus sekolah dan hidup merana. Bahkan salah satunya menjadi gila. Nah, itulah rekomendasi film Jepang bertemakan bullying yang dapat menginspirasi banyak orang. Agar tidak melakukan tindak bullying, bagi yang sudah menonton dari kelima film tersebut, mana favoritmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe channel Nonton Bareng agar tidak ketinggalan rekomendasi tontonan menarik lainnya.